是千里之子，是云哥哥来了。可惜，难道他是楚行云？是叶灵大贤者，您请进。你知道他是谁？你怎么了，刘香？你终于肯见我了。云哥哥有问，让我无法动手。今天我倒要看看，拿着你的东西，快滚！你区区一个普通弟子，有什么资格成为我的夫君？什么？竟然是金锁红！Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas selanjutan alur cerita Spirit Sword Super Dragon episode yang ke-478 dan seterusnya. Pada episode sebelumnya kita telah diceritakan Chuyun yang berhasil membuat artefak Kaisar 9 pola. Di tempat lain, Sui Liu sedang berlatih bersama dengan gurunya sebuah teknik es tanpa perasaan. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah berhasil membuat tulang emas, Chuyun akhirnya pergi untuk ke pesta ulang tahun Sui Liu Xiang. Beberapa orang bermuka hewan juga nampak gembira karena akan ikut serta dalam ulang tahun murid utama Kaisar Supreme Es Dingin. Chuyun nampak pede bahwa sekarang dia pasti akan dapat menemui Sui Liu yang lama tidak bertemu. Beberapa saat kemudian seorang pelayan menanyakan identitas Chuyun. Chuyun menjadi sedikit bingung dan kemudian dia menjawab bahwa dia merupakan murid tahun pertama dari Akademi Nanming. Namun pelayan melarang Chuyun untuk mengikuti pesta ulang tahun, karena tamu-tamu yang datang ke tempat ini adalah tamu-tamu yang memiliki kekayaan dan juga memiliki status tertentu. Namun tidak lama setelah itu datanglah seorang wanita yang merupakan utusan Agung Yeling. Nona Yeling nampak sangat marah karena si pelayan memperlakukan Chuyun seperti itu. Si pelayan segera memberi hormat kepada Nona Yeling dan berkata bahwa pemuda yang ada di hadapannya tidak memiliki status yang harus dihormati. Mendengar perkataan demikian, Nona Yeling memerintahkan si pelayan untuk memanggil Sui Liu untuk keluar menemui mereka. Jika si pelayan masih belum percaya dengan status yang dimiliki oleh Chuyun, dan tanyakan juga kepada Sui Liu tentang posisinya sebagai Marsekal dan Dekan Akademi Militer, siapakah yang telah memberikan status tersebut. Mendengar perkataan demikian, si pelayan nampak sangat terkejut dan dia memperkirakan bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Chu Xingyun. Chu Xingyun? Semua orang yang ada di sana auto terkejut dan melotot dan berkata bahwa orang yang ada di hadapannya adalah panglima legendaris pertama dari penembak Serigala Langit dan juga dekan pertama Akademi Militer. Mereka pernah mendengar bahwa Chuyun adalah suami dari Sui Liu Xiang yang kemudian mereka bertengkar dan sudah sangat lama mereka tidak bertemu satu sama lain. Sementara itu Sui Liu yang sedang bermeditasi, dia nampak tersenyum gembira karena dia memiliki peluang untuk mengalahkan Sui Liu yang masih cinta kepada Chuyun. Beberapa saat kemudian dia melesat entah pergi kemana. Sementara itu pertarungan antara Sui Liu Baik melawan Sui Liu tanpa perasaan masih terus berlanjut. Sui Liu Baik sekarang telah mengetahui bahwa Chuyun telah datang untuk menemuinya. Namun Sui Liu tanpa perasaan berkata bahwa mulai hari ini Sui Liu Baik tidak akan pernah bertemu dengan Chuyun. Di tempat lain tiba-tiba Sui Liu Xiang muncul dan berhadapan dengan Chuyun dan Nona Yeling. Chuyun nampak gembira karena pada akhirnya Sui Liu mau menemui dirinya. Sementara itu Sui Liu Baik mengeluarkan hampir semua kekuatannya karena dia mengetahui bahwa Chuyun sedang dalam bahaya. Sui Liu tanpa perasaan memerintahkan Sui Liu Baik untuk jangan mengeluarkan semua kekuatannya. Karena jika itu terjadi takutnya Sui Liu Baik akan lenyap dan menghilang. Namun Sui Liu Baik tidak memperdulikan hal tersebut dan terus saja mengeluarkan kekuatannya sampai pada akhirnya terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Tiba-tiba Sui Liu di alam nyata yang berhadapan dengan Chuyun menjadi pusing dan dia pun hampir terjatuh namun segera ditahan oleh Chuyun.
Chuyun langsung berkata bahwa dia adalah Chuyun. Setelah mendengar itu, Sui Liu langsung melepaskan diri dari pelukan Chuyun dan memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat ini. Mendengar perkataan demikian, Chuyun menjadi sangat kecewa, namun dia kemudian mengeluarkan hadiah ulang tahunnya, yaitu satu set tulang jiwa. Beberapa orang berwajah hewan memperkirakan bahwa itu adalah tulang jiwa perak, karena bagi seorang martial emperor sudah dianggap luar biasa jika dapat menyempurnakan tulang jiwa perak. Chuyun kemudian membuka kotak miliknya dan ternyata itu adalah satu set tulang jiwa emas. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana auto terkejut dan melotot karena itu merupakan harta tertinggi yang hanya dimiliki oleh seorang kaisar supreme. Chuyun kemudian memberikan satu set tulang jiwa emas tersebut kepada Sui Liu. Namun ternyata Sui Liu menolak pemberian hadiah dari Chuyun dan berkata sebenarnya apa yang diinginkan oleh Chuyun darinya. Chuyun berkata bahwa dia adalah suami dari Sui Liu yang sudah seharusnya memberikan benda berharga kepada istrinya. Sui Liu kemudian berkata bahwa dia adalah murid utama dari Kaisar Supreme Es Dingin. Sehingga Chuyun yang merupakan murid biasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Chuyun yang mendengar itu dia sangat kecewa dan tidak menyangka bahwa istrinya akan sangat membenci dirinya. Sui Liu kembali berkata lagi bahwa Chuyun ingin mendekatinya adalah untuk mendapatkan sumber daya yang dia miliki. Karena dia merupakan murid utama Kaisar Supreme Es Dingin. Nona Yeling kemudian berkata bahwa semua jabatan yang dimiliki oleh Sui Liu merupakan pemberian dari Chuyun. Sui Liu yang mendengar itu dia menjawab bahwa memang benar semua jabatan Marsekal dan jabatan Dekan Akademi Militernya adalah pemberian dari Chuyun. Namun sebelumnya, Sui Liu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Chuyun dari dalam bahaya. Sehingga sekarang Sui Liu merasa dia tidak memiliki hutang budi sedikit pun kepada Chuyun. Selain itu, sejak awal Sui Liu tidak pernah mencintai Chuyun sama sekali. Sui Liu kemudian melemparkan barang pemberian dari Chuyun dan memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat ini. Anjir, sakit kali geng. Chuyun nampak sangat bersedih karena ternyata orang yang sangat dia cintai sekarang sangat benci kepada dirinya. Chuyun kemudian mengambil kembali tulang jiwa emas yang dilemparkan oleh Sui Liu. Sui Liu kembali menegaskan lagi bahwa mulai saat ini dia tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan Chu Xingyun. Melihat itu, Nona Yeling juga tidak menyangka dan dia juga ikut bersedih melihat Chuyun yang sekarang sangat dibenci oleh istrinya sendiri Sui Liu. Chuyun yang sudah sangat sakit hati, dia pun berjalan pergi meninggalkan tempat itu dan diikuti oleh Nona Yeling. Setelah kepergian Chuyun, Sui Liu nampak bersedih dan masih merenungi keputusan yang telah dibuatnya barusan. Karena di dalam hati kecilnya, dia masih memiliki perasaan cinta kepada Chuyun. Beberapa saat kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan setelah itu dia pun pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu di alam jiwanya, Sui Liu baik telah kalah dalam pertarungan melawan Sui Liu yang tidak memiliki perasaan. Tiba-tiba jiwanya menghilang dan lenyap tidak tersisa sedikit pun. Di alam jiwanya, Sui Liu teringat kenangan-kenangan indah bersama dengan Chuyun pada masa lalu. Dia juga teringat ketika Sui Liu kecil dan juga Chuyun kecil bermain kejar-mengejar satu sama lain. Namun sepertinya geng, kenangan itu hanyalah masa lalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Sakit anjir. Singkat cerita, Chuyun sudah berada di suatu tempat dan dia nampak sangat kecewa kepada Sui Liu yang telah mengusirnya. Karena kecewa, dia pun kemudian minum banyak sekali anggur merah cap orang gila. Chuyun ditungguin oleh Nona Yeling yang sangat mengkhawatirkannya. Chuyun berkata bahwa ini semua adalah kesalahannya yang tidak memperhatikan Sui Liu dengan baik. Sehingga saat ini Sui Liu mengusir Chuyun dari tempat Sui Liu. Nona Yeling yang mendengar itu dia berkata bahwa sepertinya Sui Liu sekarang sudah tidak menyukai Chuyun.
Menurut Nona Yeling, lebih baik mencari lagi gadis lain sebagai penggantinya untuk menemani kehidupan Chuyun ke depannya. Tapi sepertinya geng, Chuyun masih tetap tidak bisa melupakan Sui Liu meskipun saat ini dia telah menyakitinya. Nona Yeling yang sebenarnya suka kepada Chuyun namun sepertinya Chuyun sampai saat ini masih tetap tidak menghiraukannya. Dia pun kemudian mengambil secangkir anggur merah cap orang gila dari tangan Chuyun dan kemudian dia meminumnya. Scene berpindah pada saat ini di tempat istana kediaman Sui Liu. Sui Liu berkata di hadapan beberapa kaisar bahwa saat ini dia masih belum berada di ranah Kaisar Supreme. Tapi saat ini Sui Liu sudah memiliki kekuatan Kaisar Supreme. Dan seharusnya sekarang Sui Liu mendapatkan posisi tingkat Kaisar Supreme. Mendengar itu gurunya pun menyetujui perkataan dari Sui Liu yang memang saat ini dia seharusnya mendapatkan posisi tingkat Kaisar Supreme. Apalagi saat ini umat manusia membutuhkan seorang pemimpin Kaisar Supreme kelima. Kaisar Supreme masih tam berkata bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki kekuatan Kaisar Supreme ingin menjadi seorang Kaisar Supreme. Sui Liu yang mendengar itu dia sangat kesal karena Kaisar Supreme masih tak menganggapnya tidak layak untuk menjadi seorang Kaisar Supreme. Sui Liu pun menantang Kaisar Supreme Masita untuk bertarung dengannya untuk membuktikan bahwa Sui Liu layak menjadi seorang Kaisar Supreme. Setelah mendengar itu, Kaisar Supreme Masita sangat marah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba keduanya menghilang dan sudah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Kaisar Supreme Masita berkata bahwa dia akan memberi pelajaran kepada Sui Liu yang telah berani sombong di hadapannya. Setelah itu mereka berdua beradu kekuatan. Kaisar Supreme Masitam sangat terkejut karena ternyata serangannya tidak dapat menembus pertahanan Sui Liu. Namun tiba-tiba penglihatan mereka kembali ke tempat semula yaitu di sebuah istana. Sui Liu kemudian berkata, "Apakah kau sekarang masih meragukan kekuatan Supreme Kaisarku?" Beberapa saat kemudian Kaisar Supreme Bumi Perkasa maju dan berkata bahwa dia akan berdiri di hadapan Sui Liu dan membiarkannya selama 3 hari untuk menyerang kepadanya. Jika Sui Liu mampu menembus pertahanannya, maka Kaisar Supreme Bumi Perkasa akan mengakui kekuatan Kaisar Supreme dari Sui Liu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba mereka berdua berpindah ke tempat yang sangat misterius. Di sana Sui Liu mengeluarkan kekuatan naga esnya, sedangkan Kaisar Supreme Bumi Perkasa mengeluarkan kekuatan pertahanannya. Dan terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Tapi ternyata Sui Liu tidak mampu menembus pertahanan Kaisar Supreme Bumi Perkasa yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian tiba-tiba penglihatan mereka berdua kembali seperti semula. Seorang wanita yang sangat kuat kemudian berkata bahwa masalah ini sudahi sampai di sini saja. Sui Liu berpikir jika dia tidak dapat memiliki kekuasaan dan status sebagai Supreme Kaisar, maka dia tidak akan bisa memiliki akses ke sumber daya Supreme Kaisar. Dan sepertinya untuk mendapatkan itu semua Sui Liu harus berlatih lagi selama 10.000 tahun untuk menjadi seorang Supreme Kaisar. Tidak lama setelah itu ketiga Kaisar Supreme pergi dari tempat tersebut. Setelah ketiga Kaisar Supreme pergi, Kaisar Supreme Es Dingin berkata, kalau permintaannya itu akan sulit diterima oleh mereka semua. Karena bagaimanapun Kaisar Supreme Mas Hitam dan Kaisar Supreme Bumi Perkasa memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Kaisar Supreme Es Dingin dan juga Kaisar Supreme Kayu Roh telah menolak permintaan mereka berdua pada masa lalu. Sehingga saat ini mereka berdua pasti akan menolak Sui Liu menjadi seorang Kaisar Supreme kelima. Selain itu menurut Kaisar Supreme Es Dingin, Kaisar Supreme Kayu Roh juga tidak akan menyerahkan jabatan Kaisar Supreme kelima begitu saja kepada Sui Liu. Singkat cerita, Sui Liu sudah berada di suatu tempat dan dia sangat berambisi untuk menjadi seorang Kaisar Supreme kelima atau Kaisar Supreme umat manusia bagaimanapun caranya. Sementara itu di tempat lain, Nona Yeling terbangun dari tidurnya setelah mabuk-mabukan bersama dengan Chuyun. Sedangkan MC kita Chuyun terlihat masih tidur dan belum terbangun juga.
Tidak lama setelah itu Nona Yeling pergi dari tempat tersebut meninggalkan Chuyun sendirian. Setelah kepergian Nona Yeling, Chuyun juga terbangun dan pergi dari tempat tersebut. Dia berniat untuk terus berlatih agar segera bisa meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan sebuah formasi dan juga mengeluarkan tulang jiwa emas. Tulang jiwa emas adalah hadiah yang dia ingin berikan kepada Sui Liu sebelumnya. Namun karena Sui Liu menolaknya, jadi dia berniat untuk menggunakannya sendiri. Chuyun sangat gembira karena ketujuh bagian senjata berbahan tulang jiwa emas ketika digabungkan memiliki kekuatan melebihi senjata kaisar. Selain itu sekarang Chuyun dapat menerobos ranah nirpana tingkat ketujuh. Dan dengan kekuatannya sekarang dia mampu membunuh Martial Emperor dalam sekejap. Tujuannya saat ini adalah menemukan pedang pinik milik Di Tianyi. Sehingga saat ini dia harus segera meningkatkan kekuatan agar kedepannya jika dia berhadapan dengan musuh lainnya maka akan dapat mengatasinya. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan selembar kertas dan langsung membukanya. Ternyata itu adalah kertas peta bangunan Akademi Nanming yang terletak di Pagoda Api Bumi di halaman atas Akademi Nanming. Tempat tersebut dibangun di atas kawah gunung berapi yang masih aktif. Di sana juga terdapat Pagoda Api Bumi yang telah mengeluarkan api penciptaan. Setelah nantinya api penciptaan menyatu ke dalam tubuh Chuyun, maka dia akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dia juga tidak perlu takut lagi jika kedepannya menghadapi Di Tianyi. Namun untuk memasuki halaman atas dari Akademi Nanming, Chuyun harus lulus terlebih dahulu dalam kompetisi yang diadakan setiap awal tahun. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian para murid yang ingin mengikuti kompetisi akhir tahun Akademi menuju ke tempat Akademi Nanming. Chuyun dan teman-temannya juga menuju ke sana untuk mengikuti kompetisi tahunan Akademi Nanming. Kompetisi ini merupakan kompetisi ujian masuk halaman atas Akademi Nanming. Pada saat ini semua orang yang ingin mengikuti ujian kompetisi untuk masuk halaman atas Akademi Nanming telah berkumpul di suatu tempat. Di hadapan mereka terdapat sebuah gelembung cahaya ilusi yang nantinya akan digunakan oleh mereka yang mengikuti kompetisi ujian masuk halaman atas Akademi Nanming. Chuyun dan teman-temannya juga sudah ada di sana sambil melihat orang-orang yang telah lebih dulu memasuki gelembung cahaya ilusi untuk mengikuti kompetisi. Chuyun sedikit terkejut karena rata-rata orang yang memasuki gelembung ilusi berada di ranah nirpana tingkat 9. Di dalam gelembung ilusi kita diperlihatkan seorang praktisi yang sangat kuat berhasil mengalahkan beberapa praktisi lainnya. Dia tertawa gembira karena mengira dialah yang telah menjadi pemenangnya. Namun tiba-tiba dia berhasil dikalahkan oleh seorang praktisi kuat lainnya. Seorang tetua kemudian menyatakan bahwa praktisi tersebut adalah pemenang dalam kompetisi ronde pertama. Chuyun mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah orang terkuat dalam kompetisi ronde pertama barusan. Namun dia adalah orang yang cerdas dalam memanfaatkan situasi sehingga dia keluar sebagai pemenangnya. Chuyun juga terlihat sudah tidak sabar ingin segera memasuki gelembung ilusi untuk mengikuti kompetisi ronde berikutnya. Karena dengan masuk ke sana dia memperkirakan kecepatan dari teknik prajurit surgawi tertinggi miliknya pasti akan meningkat secara pesat. Tidak lama setelah itu Chuyun memasuki arena kompetisi dan setelah itu dia memasuki gelembung ilusi. Tiba-tiba dia muncul di suatu tempat misterius dan kemudian dia bermeditasi. Tempat tersebut merupakan Pagoda Tongtian milik Akademi Nanming. Tempat tersebut adalah dunia ilusi yang dibangun oleh semua kaisar supreme terdahulu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba penglihatan Chuyun sudah berada di sebuah hutan tempat kompetisi diadakan. Dua ekor harimau misterius menghampiri dan sepertinya ingin menerkam Chuyun. Namun dengan mudah Chuyun berhasil mengalahkan kedua harimau misterius. Tidak lama kedua harimau menghilang dan berubah menjadi kedua energi yang kemudian masuk ke dalam tubuh Chuyun. Setelah mengalahkan kedua harimau, tiba-tiba muncul banyak harimau di tempat itu. Akan tetapi dengan mudah Chuyun berhasil mengalahkan semua harimau-harimau misterius yang ada di sana. Semua orang penonton yang ada di luar gelembung ilusi sangat terkejut dan kaget karena dengan cepat Chuyun berhasil mengalahkan semua harimau yang ada di sana. Di tempat lain beberapa praktisi juga telah bersiap untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang melintas ke tempat itu.
Tapi tiba-tiba ketiga orang praktisi berhasil dikalahkan dengan mudah oleh seseorang yang tidak ada wujudnya di sana. Sehingga seorang praktisi yang tersisa sangat terkejut. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari Chuyun yang bersembunyi di suatu tempat. Dengan cepat dia kemudian menebaskan pedangnya dan berhasil mengalahkan praktisi yang tersisa. Seorang tetua kemudian mengumumkan bahwa kompetisi ronde kedua berhasil dimenangkan oleh Chuyun. Chuyun penglihatannya kembali ke pagoda Tongtian. Dia nampak gembira karena sekarang kekuatannya telah meningkat pesat dan bahkan jika berhadapan dengan jenius dari Akademi Nanming dia pasti akan dapat mengalahkannya. Bahkan jika 5 orang jenius sekaligus Chuyun sangat percaya diri akan dapat mengalahkan mereka semua. Chuyun teringat dengan Dongpang Tianxiu, Simeng Suangfang, Nanggong Junji, Bei Changmang dan Sima Singkong yang sejak dahulu selalu mengincarnya. Dongpang Tianxiu, Simeng Suangfang, Nanggong Junji, Bei Changmang. Sekarang Chuyun telah menjadi lebih kuat ingin memberi pelajaran kepada mereka semua. Chuyun terus mengikuti kompetisi dan dia terus-terusan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Pada akhirnya seorang tetua mengumumkan bahwa Chuyun berhasil masuk ke babak 5 besar dalam kompetisi kali ini. Di tempat lain masih di dalam pagoda Tongtian 4 orang sedang bermusyawarah. Mereka semua memiliki tujuan untuk mengalahkan Chuyun terlebih dahulu dan baru setelah itu mereka berempat akan bersaing berebut posisi pertama dalam kompetisi. Setelah sangat yakin mereka berempat kemudian mengambil posisi untuk bermeditasi lagi untuk memasuki alam ilusi Tongtian. Babak final pun telah dimulai dan pada saat ini Chuyun nampak sedang bersiap untuk menghadapi para harimau yang ada di sana. Dalam waktu yang sangat singkat, Chuyun berhasil mengalahkan semua harimau yang ada di sana. Para penonton yang ada di luar gelembung ilusi nampak sangat kesal kepada 4 praktisi yang berniat untuk bekerja sama dalam mengalahkan Chuyun. Sementara di alam ilusi, Chuyun melemparkan energi pedangnya kepada 4 orang yang sedang berkumpul dan bersiap untuk menghadapi Chuyun. Mereka semua sangat terkejut karena energi pedang dari Chuyun benar-benar sangat kuat. Dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada akhirnya Chuyun berhasil mengalahkan 4 praktisi menggunakan energi pedangnya. Chuyun juga tidak menyangka karena ternyata pedangnya sekarang telah meningkat ke tingkat 4. Saat ini pedangnya juga dilengkapi oleh tulang jiwa emas sehingga pedang angin miliknya tidak dapat diblokir oleh manusia biasa lagi. Seorang tetua kemudian mengumumkan bahwa pemenang dalam kompetisi besar akademi akhir tahun adalah Chuyun atau Luo Yun. Para penonton juga tidak menyangka karena ternyata Chuyun benar-benar sangat kuat. Menurut mereka bahkan Chuyun memiliki 1 pedang dan dengan pedang tersebut dapat menghasilkan 13 pedang energi. Ke-13 pedang energi menyatu menjadi energi pedang angin yang berhasil mengalahkan 4 praktisi lainnya. 2 orang penonton juga nampak bingung dan mustahil mereka berdua mampu untuk mengalahkan Chuyun. 2 orang teman dari Chuyun juga tidak menyangka ternyata kekuatan Chuyun benar-benar sangat kuat. Hanya dengan 1 gerakan saja, dia mampu mengalahkan 4 praktisi lainnya yang menjadi pesaingnya. Pada saat ini, Chuyun yang berada di alam pagoda ilusi nampak kebingungan. Padahal dia juga mengetahui bahwa saat ini Chuyun telah menjadi juara dalam kompetisi namun sampai saat ini dia masih berada di dalam pagoda ilusi. Menurutnya seharusnya dia sekarang telah keluar dari dalam pagoda ilusi tersebut. Tidak lama setelah itu tiba-tiba dari langit turunlah 5 energi yang kemudian menghampiri Chuyun. Chuyun memperkirakan bahwa 5 energi kekuatan tersebut adalah hadiah karena dia sekarang telah menjadi juara dalam kompetisi. Chuyun kemudian menyerap semua energi spiritual yang ada di sekitar tubuhnya. Setelah itu tiba-tiba kekuatan ranahnya menerobos naik ke ranah selanjutnya. Sekarang dia telah menerobos ranah nirvana tingkat 8. Namun ternyata kekuatannya tidak berhenti di situ saja dan setelah itu kekuatannya terus meningkat naik ke ranah selanjutnya lagi. Pada saat ini, dia telah menerobos alias mencapai ranah nirvana tingkat 9. Dan kekuatannya terus melonjak sepertinya akan menerobos ranah martial emperor.
Cuyun kebingungan dan gelisah karena jika dia berhasil menerobos ranah Martial Emperor, maka kemungkinan Di Tianyi akan mengambil alih tubuhnya. Cuyun kemudian menyegel kekuatannya agar sekarang dia tidak menerobos ranah Martial Emperor. Beberapa saat kemudian, akhirnya Cuyun berhasil menekan kekuatannya dan tidak menerobos ke ranah Martial Emperor. Namun dia nampak keletihan dan setelah itu dia menghilang dan langsung berada di dalam pagoda ilusi. Cuyun harus segera bisa menetralkan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Karena kalau tidak dinetralkan, kemungkinan tubuh Cuyun akan segera meledak. Singkat cerita, akhirnya Cuyun sudah berada di luar pagoda ilusi. Seorang tetua kemudian memberikan sebuah kartu sebagai hadiah karena Cuyun berhasil juara dalam kompetisi kali ini. Dengan kartu tersebut, dia bisa pergi ke divisi Nirvana dan dapat memilih salah satu keterampilan seni bela diri yang ada di sana. Singkat cerita, pada saat ini Cuyun dan semua murid Akademi Nanming mengadakan pesta dengan menjamu semua orang untuk makan-makan di restoran Pinik Emas. Beberapa murid nampak sangat terkejut karena satu kali menyewa di restoran Pinik Emas bisa mencapai 300 juta batu roh. Pesta tersebut diadakan oleh tim Ding Xiang karena syukuran berhasil masuk ke Akademi Nanming. Semua orang kemudian mengucapkan terima kasih kepada Kapten Ding Xiang atas jamuannya kali ini. Singkat cerita, pada saat ini Cuyun sedang berada di sebuah ruangan. Tidak lama setelah itu datanglah kedua temannya yang selalu bersamanya. Cuyun kemudian memuji mereka yang memakai pakaian Sui Jiying dan Sui Xingquan karena terlihat sangat cocok bagi mereka. Mereka berdua juga tidak menyangka kalau dia akan memiliki baju armor dari Sui Jiying dan Sui Xingquan. Cuyun juga menasihati mereka agar senjata atau baju tersebut menggunakannya dengan sangat baik. Cuyun juga berharap agar mereka berdua bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik dan tidak bergantung kepada orang lain. Setelah itu Cuyun pun pergi dari tempat tersebut. Ding Xiang dan Ding Ning sangat yakin bahwa mereka akan bisa menghadapi seorang Supreme Kaisar nantinya. Karena sekarang dia telah memiliki pakaian yang sangat luar biasa. Namun Ding Ning berkata bahwa itu semua terlalu ketinggian. Karena yang terpenting sekarang adalah mereka harus segera mendominasi halaman bawah secepat mungkin. Di tempat lain, Cuyun telah menjelaskan aturan dari medan perang Tong Tian kepada salah seorang temannya. Si gendut pun nampak gembira dan bersemangat dan dia ingin segera memasuki medan perang Tong Tian. Karena di sana menurutnya sangat cocok untuk mencoba teknik andalannya yaitu teknik prajurit surgawi tertinggi. Cuyun juga sangat bingung dan terkejut kepada si gendut Yao Jai yang ingin bergabung dengan Akademi Nanming. Padahal dia sekarang telah menjadi anggota dari Akademi Jiuk Xiao. Yao Jai menjelaskan itu karena sekarang Cuyun sudah tidak ada di sana lagi dan berpindah ke Akademi Nanming. Jadi intinya si Yao Jai ingin mengikuti jejak Cuyun. Xin berpindah pada saat ini di tempat kediaman Sui Liu. Terlihat dia sedang berdiri melamun namun tiba-tiba datanglah seorang pengawal yang menghampirinya. Pengawal tersebut melaporkan bahwa Yao Jai sekarang telah mengundurkan diri dari Akademi Jiuk Xiao. Dan sekarang dia malah memilih berpindah dan bergabung dengan halaman bawah dari Akademi Nanming. Namun ternyata itu semua telah diketahui oleh Sui Liu sehingga pengawal tersebut pun segera pergi dari sana. Sebenarnya Sui Liu sangat kesal karena Bupan Baibing Yao Jai telah bergabung dengan Akademi Nanming. Ye Ling juga telah pergi dan dia bergabung dengan Akademi Qingmu. Sedangkan Guman juga telah mendaftar di Akademi Heijin. Jun Wuyu juga telah pergi dan bergabung dengan Akademi Guisui. Sui Liu sangat kesal karena semua teman-temannya telah pergi meninggalkannya. Mereka semua pergi karena sangat menghargai dan menghormati Chu Xingyun. Xin berpindah pada saat ini, Cuyun sedang berada di wilayah divisi Nirvana dan dia sedang mencari teknik seni bela diri yang cocok untuknya. Namun setelah sekian lama dia masih belum juga menemukan teknik seni bela diri yang cocok untuknya. Padahal di sana banyak sekali gulungan teknik seni bela diri yang sangat hebat. Namun menurut Cuyun meskipun gulungan teknik seni bela diri tersebut hebat tapi tidak cocok untuknya. Cuyun juga melihat banyak orang lain di sana yang juga sedang mencari gulungan seni bela diri yang cocok untuk mereka. Dia kemudian berjalan-jalan lagi dan terus-terusan mencari teknik gulungan seni bela diri yang cocok untuknya.
Setelah berada di suatu tempat, Chuyun melihat seorang wanita cantik. Ketika dia melihat wanita tersebut, dia merasakan napas yang sangat familiar darinya. Wanita tersebut berbalik dan menatap ke arah Chuyun. Si wanita berkata bahwa dia telah mendengar Chuyun menjadi juara dalam kompetisi promosi akademi. Chuyun sangat kaget karena wanita cantik tersebut mengenali dirinya. Sedangkan Chuyun nampak kebingungan dan dia lupa lagi nama dari wanita cantik tersebut. Si wanita sangat kesal karena Chuyun telah melupakan dirinya dan kemudian dia mendekatinya. Chuyun nampak masih kebingungan karena dia sama sekali tidak mengenali wanita yang ada di hadapannya. Padahal si wanita merasa kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Meskipun Chuyun merasa familiar kepada wanita tersebut, tapi dia tetap merasa tidak pernah bertemu sebelumnya. Chuyun kemudian bertanya, sepertinya kau baru bergabung dengan Akademi Nanming. Si wanita menjawab bahwa dia bergabung dengan Akademi Nanming kira-kira 1 tahun yang lalu. Chuyun sedikit terkejut karena ternyata si wanita telah lumayan lama bergabung dengan Akademi Nanming. Chuyun berkata bahwa kedepannya si wanita akan menjadi bintang di Akademi Nanming. Alasannya karena dia sangatlah cantik. Si wanita yang mendengar itu, dia tidak mau membicarakan tentang kecantikannya. Si wanita kemudian bertanya kenapa Chuyun sekarang tidak buru-buru mengambil hadiah, yaitu sebuah teknik seni bela diri yang ada di sana. Chuyun berkata bukannya dia tidak mau memilih teknik seni bela diri, namun saat ini dia sangat kebingungan teknik seni bela diri yang manakah yang cocok dengannya. Si wanita kemudian menyarankan agar Chuyun berlatih dengan buku pondasi kultivasi saja. Karena para murid terbaik yang ada di Akademi Nanming, mereka memilih buku pondasi kultivasi untuk memperkuat pondasi kekuatannya. Chuyun kemudian bertanya kenapa para murid Akademi Nanming banyak yang tidak memilih buku pondasi kultivasi. Menurut si wanita itu karena membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk membangun pondasi kekuatan. Sehingga mereka memilih untuk tidak memperkuat pondasi kultivasinya karena tidak ingin menunggu lama untuk meningkatkan kekuatannya. Dan intinya pondasi kultivasi sangatlah sulit untuk dipelajari. Untuk mempelajari buku pondasi kultivasi, seseorang tidak boleh mencapai ranah Martial Emperor terlebih dahulu. Karena jika seseorang sudah mencapai ranah Martial Emperor, maka sangat sulit untuk berlatih buku pondasi kultivasi. Sedangkan saat ini Chuyun masih berada di ranah Nirvana tingkat 9 yang berarti masih bisa untuk berlatih buku pondasi kultivasi. Mendengar itu Chuyun pun berterima kasih kepada si wanita dan dia pun pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Chuyun memperkenalkan dirinya kepada si wanita. Si wanita juga kemudian memperkenalkan dirinya, dia bernama Molly. Setelah mendengar itu, Chuyun kemudian pergi meninggalkan si wanita cantik Molly. Molly sedikit bingung karena ternyata Chuyun sekarang benar-benar sudah tidak mengenalinya. Singkat cerita, akhirnya Chuyun mendapatkan buku pondasi kultivasi. Dia kemudian berlari menuju kepada Molly dan dia pun berterima kasih kepadanya. Karena dia telah diberitahu dan disarankan untuk berlatih teknik buku pondasi kultivasi. Sebagai ucapan terima kasih, Chuyun memberikan selembar kartu berlian kepada Molly. Molly pun menerima kartu tersebut dan dia bertanya apa manfaat dari kartu berlian tersebut. Chuyun menjawab bahwa dia dapat makan di restoran Pinik Emas secara gratis seumur hidupnya. Molly kemudian berkata mungkinkah Chuyun memberikan kartu tersebut adalah untuk mendapatkan perhatian darinya. Chuyun yang mendengar itu, dia menjawab bahwa dia memberikan kartu berlian sebagai ucapan terima kasih saja. Setelah itu Molly pun berjalan pergi meninggalkan Chuyun dari tempat itu. Chuyun sebenarnya sangat tertarik kepada Molly dan dia ingin kedepannya merekrut Molly agar bergabung dengan kelompoknya. Karena dengan begitu mungkin Molly nantinya akan bisa membantunya untuk mendapatkan pijakan luar biasa di Akademi Nanming. Setelah dari divisi Nirvana, Molly bertemu dengan Bai Bing. Bai Bing bertanya kenapa guru senyum-senyum sendiri dan terlihat sangat bahagia. Molly malah memerintahkan Bai Bing untuk menebaknya siapakah yang dia temui hari ini. Bai Bing berkata sepertinya gurunya telah bertemu dengan Chuyun karena sekarang dia pergi ke divisi Nirvana. Molly membenarkan perkataan dari Bai Bing. Setelah itu Molly bertanya kepada muridnya kenapa Chuyun sama sekali tidak mengenalinya.
Bai Bing berkata wajar saja jika kakak Cuyun tidak mengenalinya karena sebagian besar pria memiliki sedikit kesulitan untuk mengenali wajah seseorang. Molly yang mendengar itu dia tidak percaya dengan perkataan dari Bai Bing. Mendengar itu Bai Bing pun menggeruan Bupan untuk segera datang ke hadapannya. Dengan cepat Bupan pun berlari dan kemudian berdiri di samping Bai Bing. Bai Bing memerintahkan Bupan untuk melihat dirinya apakah ada perbedaan dia yang sekarang dengan yang kemarin. Mendengar itu Bupan malah nampak kebingungan dan dia berkata mungkinkah sekarang Bai Bing telah bertambah tua satu hari. Bai Bing sedikit kesal karena Bupan tidak dapat membedakan dia yang sekarang dan yang kemarin. Molly yang melihat itu dia menjelaskan bahwa pewarna pipi Bai Bing yang sekarang lebih tipis daripada yang kemarin. Molly menambahkan kenapa Bupan sampai tidak menyadari perbedaannya yang sekarang dengan yang kemarin dari Bai Bing. Bupan yang mendengar itu dia malah terlihat bingung dengan perkataan dari Molly. Setelah melihat itu Molly menyadari ternyata kebanyakan pria sulit untuk mengenali perubahan atau perbedaan pada wanita. Dan setelah itu dia pun pergi dari tempat tersebut. Pada saat ini di tempat lain Cuyu nampak sedang mencoba membangun pondasi hati. Dia menyadari ternyata buku pondasi kultivasi adalah sebuah proses transformasi tubuh manusia. Cuyun sekarang juga mengetahui bahwa 4 kaisar suprim terdahulu telah menyelesaikan pembangunan pondasi tingkat 9. Selain itu, legenda juga mengatakan bahwa di Tianyi telah menyatukan seluruh tubuh dengan langit dan bumi. Setelah sekian lama berkultivasi, Cuyun akhirnya telah selesai dari kultivasi dan dia bertemu dengan temannya Bai Bing. Beberapa orang murid yang ada di sana nampak terpukau dan kagum ketika melihat Cuyun yang merupakan murid nomor 1 di akademi. Selain itu juga mereka memuji bahwa dia sangatlah tampan alias ganteng. Mereka juga mengenali bahwa orang di sampingnya adalah Bai Bing yang merupakan murid seorang Martial Emperor Sutra Ungu. Setelah berada di suatu tempat, Cuyun dan Bai Bing duduk nyantai sebentar dan merencanakan tujuannya selanjutnya. Bai Bing berkata bahwa mereka tidak perlu buru-buru untuk mendominasi halaman atas Akademi Nanming. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh Cuyun menurut Bai Bing adalah menantang pagoda Dewa Api. Cuyun yang mendengar itu dia sedikit terkejut dan bertanya kenapa semua orang menaruh perhatian besar pada pagoda Dewa Api. Bai Bing berkata bahwa di tempat pagoda Dewa Api dapat membangkitkan api penciptaan. Dan api penciptaan sangat unik karena tidak bisa menyatu dalam segala jenis api lainnya. Selain itu, api penciptaan juga merupakan suplemen terbaik untuk praktisi elemen api. Cuyun bertanya kenapa kelima murid terbaik Akademi Nanming tidak pernah masuk ke dalam pagoda Dewa Api. Bai Bing menjelaskan karena pagoda Dewa Api hanya membiarkan praktisi dari elemen api saja yang masuk ke sana. Dan yang masuk ke dalam pagoda Dewa Api hanya Nan Gong Junji yang sekarang telah menjadi master pagoda lantai 9. Cuyun berkata sepertinya jika dia mampu mengalahkan Nan Gong Junji, maka dia bisa mencapai puncak pagoda Dewa Api. Bai Bing berkata bahwa tidak semudah itu untuk memasuki pagoda Dewa Api dan mengalahkan Nan Gong Junji. Untuk mendapatkan peringkat di dalam pagoda Dewa Api harus berdasarkan poin yang didapatkan oleh seorang praktisi. Dan hanya 10 poin saja untuk satu kemenangan seorang praktisi. Dan jika kalah dalam satu pertandingan maka poin akan dikurangi sebanyak 20 poin. Sedangkan sampai saat ini poin yang dimiliki oleh Nan Gong Junji sudah mencapai 97.600 poin. Mendengar itu Cuyun sangat terkejut dan melotot karena poin yang dimiliki oleh Nan Gong Junji benar-benar sangat banyak. Dan peringkat pertama dalam pagoda Dewa Api kemungkinan akan mendapatkan api penciptaan. Cuyun yang mendengar itu dia tidak akan membiarkan musuhnya Nan Gong Junji mendapatkan api penciptaan. Dia bertekad dalam waktu 3 bulan mengalahkan ribuan orang untuk bisa mengumpulkan 100.000 poin. Beberapa saat kemudian Bai Bing membawa Cuyun menuju tempat pagoda Dewa Api. Pada saat ini mereka berdua telah sampai di depan pagoda Dewa Api kuno. Di bawah pagoda Dewa Api terdapat gunung Merapi yang akan meletus secara teratur. Pada zaman dahulu di Tianyi membangun pagoda Dewa Api membutuhkan waktu hingga 100 tahun.
Mendengar itu, Cuyun berkata bahwa Di Tianyi telah mendapatkan pencapaian atau prestasi yang sangat besar, yaitu membangun pagoda Dewa Api. Namun Cuyun bertekad di dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada Di Tianyi. Namun kira-kira 100 tahun ke depan pasukan besar iblis pasti akan menyebabkan badai berdarah. Sehingga sekarang Cuyun harus segera menjadi kuat. Beberapa saat kemudian Cuyun berjalan memasuki pagoda Dewa Api. Singkat cerita, pada akhirnya Cuyun sudah berada di dalam pagoda Dewa Api. Di sana Cuyun memuji dengan kehebatan Di Tianyi pada masa lalu yang mampu membangun formasi besar yang dikenal sebagai pagoda Dewa Api. Cuyun kemudian bermeditasi di tengah-tengah pagoda Dewa Api. Setelah lumayan lama, tiba-tiba Cuyun sudah berdiri di dekat tebing lahar di tempat yang sangat misterius. Cuyun yang melihat lautan lahar di hadapannya, dia pun sedikit gemetar dan merasakan aura-aura yang sangat mengerikan di sana. Menurutnya, pantas saja Nan Kong Chun Chi yang telah memasuki pagoda Dewa Api hanya dapat mempertahankan tingkat kemenangannya sebesar 85% saja. Karena ternyata pagoda Dewa Api benar-benar sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu muncullah seorang murid yang kemudian berdiri di hadapan Cuyun. Cuyun sedikit terkejut karena dia sekarang tidak bisa merasakan ruang reinkarnasi. Sehingga dia memperkirakan bahwa dia sekarang hanyalah tubuh spiritual, bukan tubuh yang aslinya. Murid tersebut kemudian melompat berniat untuk menyerang kepada Cuyun. Namun tiba-tiba gelombang lahar menyambar kepada murid tersebut dan tiba-tiba murid tersebut pun menghilang. Cuyun yang melihat itu, dia hanya melongo dan sekarang dia tahu bahwa sebenarnya kekuatan lahar yang ada di sana dapat dipicu oleh kekuatan api dalam tubuh praktisi. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara Bai Bing yang memberitahu Cuyun. Dia memerintahkan Cuyun untuk hati-hati karena sekarang Nan Kong Chun Chi telah memasuki medan perang lahar. Nan Kong Chun Chi 已经进入了熔岩战场. Mendengar itu Cuyun semakin bersemangat dan jika dia bertemu nantinya dengan Nan Kong Chun Chi, dia bertekad untuk mengalahkannya. Karena Cuyun sangat menginginkan sekali api penciptaan. Setelah itu tiba-tiba muncullah seorang murid lainnya di sana yang berniat untuk bertarung dengan Cuyun. Murid tersebut kemudian menyerang kepada Cuyun dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun pada akhirnya Cuyun mampu mengalahkan murid tersebut dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan murid barusan, tiba-tiba muncul lagi murid kuat lainnya. Cuyun memperkirakan bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Nan Kong Chun Chi. Karena dia dapat merasakan bahwa orang yang ada di hadapannya sangat kuat. Praktisi wanita yang dipenuhi dengan kekuatan api kemudian menantang Cuyun untuk baku hantam dengannya. Puluhan burung energi api tiba-tiba menyerang kepada Cuyun. Cuyun yang melihat itu, dia pun menebaskan energi pedangnya dan berhasil menghancurkan beberapa burung api. Namun tebasan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena burung-burung api dari si wanita malah menjadi semakin banyak saja. Burung-burung kemudian menyerang kepada Cuyun dan dia hanya bisa menghindarinya saja. Cuyun berpikir jika dia ingin mengalahkan si wanita, sepertinya dia harus lebih dekat lagi posisinya dengan si wanita. Dia pun kemudian melompat sambil menghindari serangan burung api untuk mendekati dan menyerang kepada si wanita. Di sisi lain burung api si wanita semakin banyak karena burung-burung tersebut menyerap energi api bumi. Sehingga peluang untuk Cuyun memenangkan pertarungan tersebut semakin sulit saja. Cuyun segera melompat ke udara dan dia berdiri di tengah-tengah burung api yang sangat banyak. Dan setelah itu dia pun terus menghindari serangan-serangan burung dan terus mendekati si wanita. Setelah berada di dalam jarak yang sangat dekat, dia pun segera mengekstrak kekuatan pedangnya. Tiba-tiba muncullah kekuatan energi angin yang langsung menghancurkan burung-burung api milik si wanita. Hanya dalam waktu sekejap, burung-burung si wanita pun menghilang dan hancur karena dihancurkan oleh angin puting beliung dari pedang Cuyun. Si wanita yang melihat itu, dia tidak menyangka ternyata kekuatan Cuyun lebih kuat daripada dirinya. Si wanita kembali mengekstrak lagi kekuatannya dan muncullah burung api yang sangat besar. Cuyun juga kembali mengekstrak lagi kekuatan pedangnya dan energi angin kekuatan pedangnya semakin besar dan tebal. Beberapa saat kemudian burung api si wanita hancur karena beradu dengan kekuatan energi angin dari Cuyun.
Si wanita semakin terkejut lagi karena dia dapat merasakan bahwa energi angin pedang Cuyun benar-benar sangat luar biasa. Setelah itu energi angin pedang dari Cuyun mampu mengalahkan dan menerbangkan si wanita sampai melayang ke udara. Ketika energi angin akan menghantam lagi si wanita, dengan cepat Cuyun menyelamatkannya karena tidak tega. Cuyun, kalau melihat wanita cantik mah dia tidak tegaan, haduh. Setelah energi angin lenyap, si wanita nampak keenakan dan terus berbaring di atas pangkuan Cuyun. Setelah lumayan lama, Cuyun kemudian melepaskan si wanita dari pangkuannya karena sekarang dia telah kalah. Si wanita tidak menyangka ternyata Cuyun yang masih muda sudah bisa menggunakan energi pedang badai angin yang sempurna. Si wanita juga kagum kepada Cuyun karena sekarang dia telah berhasil mengalahkannya. Si wanita kemudian menanyakan nama, identitas, alamat, nomor KTP, dan sebagainya. Cuyun menjawab bahwa dia bernama Lo Yun, berasal dari Kampung Lengkob RT sekian RW sekian dan nomor KTP 081575432. Setelah puas dengan jawaban dari Cuyun, si wanita kemudian curhat bahwa Cuyun adalah orang kedua yang mampu mengalahkannya. Si wanita kemudian mengucapkan terima kasih kepada Cuyun karena barusan dia telah menyelamatkannya. Si wanita juga memperkenalkan dirinya bernama Nan Kong Huayan. Dan setelah itu si wanita pun melesat pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian si wanita, Cuyun teringat dengan perkataannya barusan bahwa dia adalah orang kedua yang pernah mengalahkannya. Cuyun memperkirakan bahwa orang pertama yang telah mengalahkan Nan Kong Huayan adalah Nan Kong Chunji. Cuyun sangat penasaran seperti apakah kekuatan yang dimiliki oleh Nan Kong Chunji. Namun dia memperkirakan sepertinya kekuatannya lebih kuat daripada yang Cuyun perkirakan. Tidak lama setelah itu terdengar kembali suara dari Bai Bing yang berada di luar pagoda Dewa Api. Dia berkata bahwa Nan Kong Chunji telah meraih 10 kemenangan secara beruntun untuk hari ini. Dan sekarang dia telah meninggalkan medan pertempuran lahar sehingga untuk saat ini Cuyun tidak akan bertemu. Cuyun memiliki pemikiran bahwa sepertinya Nan Kong Chunji hanya dapat berpartisipasi maksimal 10 pertarungan dalam seharinya. Selain itu sekarang Cuyun juga dapat merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terus meningkat dan terus meningkat. Tidak lama setelah itu tiba-tiba api nirvana yang dimilikinya menyala secara tiba-tiba. Cuyun memperkirakan bahwa api pinik dan juga api yang ada di Gunung Merapi ini memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan di luar pagoda Dewa Api, Bai Bing nampak gelisah dan khawatir karena dia sedang memikirkan Cuyun yang ada di dalam pagoda Dewa Api. Beberapa saat kemudian muncullah Cuyun yang ternyata sudah keluar dari dalam pagoda Dewa Api. Bai Bing kemudian menanyakan bagaimana hasilnya ketika dia sedang berada di dalam pagoda. Cuyun berkata bahwa untuk hari ini dia memenangkan semua pertarungan. Cuyun kemudian berkata jika karena bukan pagoda Dewa Api akan ditutup saat malam hari. Kemungkinan Cuyun pasti akan tinggal di dalam pagoda untuk sementara waktu. Bai Bing kemudian memberitahu Cuyun bahwa ada seseorang yang sangat mengaguminya. Tidak lama setelah itu ternyata di belakang Bai Bing sudah berdiri Nan Kong Huayan yang sangat cantik. Cuyun yang melihat itu dia nampak terpesona dan tidak menyangka bahwa Nan Kong Huayan akan menemuinya lagi. Nan Kong Huayan kemudian mengajak ngamar kepada Cuyun untuk malam hari ini. Ngamar nih bos, senggol dong. Pada saat ini Cuyun sudah berada di dalam ruangan papilion bersama dengan si cantik Nan Kong Huayan. Nan Kong Huayan menawarkan minuman kepada Cuyun namun Cuyun menolaknya karena dia membawanya. Cuyun segera mengeluarkan sebuah botol yang berisi minuman dari cincin penyimpanannya. Melihat itu Nan Kong Huayan menawarkan makanan untuk Cuyun. Tapi kembali lagi Cuyun menolaknya karena dia juga membawa makanan dan langsung mengeluarkan makanannya dari cincin penyimpanan. Jadi geng, Cuyun mah bukan tipikal tamu yang ngehese ke nuboga imah. Setelah melihat itu semua, Nan Kong Huayan kemudian bertanya apakah dia cantik bahenol nerkom ataukah tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, Cuyun mengeluarkan beberapa lilin dari cincin penyimpanannya agar suasana di tempat itu menjadi romantis. Sebelum Cuyun menjawab pertanyaan dari Nan Kong Huayan, Nan Kong Huayan dengan cepat mendekati Cuyun sambil lelenean dan berkata bahwa Cuyun adalah pria yang gampang napsuan. Cuyun berkata dia menjadi napsu kalau melihat wanita cantik yang mendekatinya seperti ini.
Jadi wajar geng seorang pria menjadi napsuan kalau wanitanya berperilaku seperti ini. Bahkan Mimin pun sepertinya tidak akan kuat untuk menahannya. Nankong Huayan kemudian berkata selama Cuyun mau membantunya maka Nankong Huayan akan bisa menjadi milik Cuyun. Beberapa saat kemudian Cuyun berkata jujur bahwa dia telah memiliki seorang istri. Mendengar perkataan tersebut Nankong Huayan berkata bahwa dia bisa menjadi kekasih gelapnya atau selingkuhannya. Wadidaw. Cuyun kemudian berkata sebenarnya apa yang harus dia lakukan untuk membantu Nankong Huayan. Nankong Huayan berkata bahwa Cuyun harus bisa menghadapi Nankong Junji dan membantunya menjadikan Nankong Huayan menjadi pemimpin di generasi berikutnya di keluarga Nankong. Dan jika itu semua tercapai maka Nankong Huayan akan bisa menjadi milik Cuyun sepenuhnya. Mau direcah, dibelah, dirojok, disogok, disungkal karena androk, make jurus ajul gedang, kercek marmot, dan sebagainya, diapain juga tidak akan menjadi masalah. Mantap wadidaw. Cuyun kembali bertanya bukankah mereka adalah satu keluarga kenapa malah ingin menyingkirkannya. Nankong Huayan berkata bahwa 100 tahun yang lalu dari keluarga Nankong memiliki seorang gadis yang sangat cantik bernama Nankong Xian'er. Untuk merebut kekuasaan keluarga, maka Nankong Junji menaruh obat atau racun agar membuat pingsan Nankong Xian'er. Setelah pingsan, Nankong Junji memberikannya kepada Dongpang Tianshu hingga hilang keperawanannya. Nankong Xian'er sangat marah dan kemudian bertarung melawan Dongpang Tianshu hingga keduanya menjadi babak belur. Namun 6 tahun yang lalu Nankong Xian'er sakit parah dan akhirnya wafat. Nankong Xian'er adalah ibu dari Nankong Huayan. Selain itu saat ini Nankong Junji telah mengajukan lamaran kepada keluarga untuk melamar Nankong Huayan. Keluarga Nankong mempersilahkan untuk mengawini Nankong Huayan asalkan Nankong Junji bisa mendapatkan api penciptaan. Nankong Huayan yang tidak mau dinikahkan dengan Nankong Junji, dia pun merayu dan meminta tolong kepada Cuyun. Jika Cuyun bisa mengatasi semuanya, maka dia berjanji akan memberikan seluruh tubuhnya kepada Cuyun. Cuyun kemudian menyanggupi permintaan dari si cantik Nankong Huayan. Cuyun kemudian bertanya jenis api seperti apakah yang dimiliki oleh Nankong Junji. Nankong Huayan berkata bahwa dia memiliki api 5 elemen kelas 9 merak 5 warna. Dia sangat kuat dan tidak kalah dengan orang yang sudah berada di ranah Heavenly Emperor. Mendengar itu Cuyun berkata wajar saja Nankong Junji ingin menikahi Nankong Huayan. Nankong Huayan berkata mungkin karena dia melihat Nankong Huayan sangat cantik jadi ingin menikahinya. Cuyun berkata Nankong Junji sepertinya bukan hanya melihat kecantikan dari Nankong Huayan saja. Tapi sepertinya dia ingin memberikan api pelahap kepada Nankong Huayan. Dan Nankong Junji ingin menggunakan Nankong Huayan untuk membantunya menstabilkan api 5 elemen. Karena dengan begitu sepertinya Junji akan dapat menguasai api 5 elemen sepenuhnya. Mendengar perkataan demikian dari Cuyun, Nankong Huayan semakin tertarik dan kagum kepada Cuyun dan langsung memeluknya. Cuyun berkata kenapa Huayan memilihnya padahal mereka baru saja ketemu. Huayan berkata bahwa di seluruh halaman atas Akademi Nanming Cuyun adalah orang kedua yang mampu mengalahkannya selain Junji. Jadi mulai saat ini Cuyun harus mau membantunya. Namun tiba-tiba muncul lagi Cuyun yang lainnya di tempat tersebut. Dan itu membuat Nankong Huayan sangat terkejut dan bingung karena Cuyun ternyata bisa menjadi dua. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Cuyun yang ada di hadapannya menghilang dan sekarang Huayan berada di tengah-tengah formasi. Huayan sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata sekarang dia telah terkurung di dalam formasi buatan dari Cuyun. Cuyun kemudian berkata bahwa Huayan berasal dari 5 keluarga besar dan dia tahu bahwa keluarga Nankong adalah salah satu keluarga yang merupakan musuhnya. Jadi Cuyun menggunakan cara ini adalah untuk berjaga-jaga alias waspada terhadap musuhnya. Nankong Huayan nampak semakin kagum dengan kehebatan dan kemampuan dan kepintaran dan kewaspadaan yang dimiliki oleh MC kita Cuyun. Nankong Huayan berkata bahwa dia tidak menyangka ternyata Cuyun yang beberapa tahun yang lalu masih berada di ranah Yin yang sekarang telah meningkat ke ranah Nirvana tingkat 9. Selain itu dia juga tidak menyangka ternyata Cuyun mampu membentuk pasukan penembak serigala dengan militer yang besar.
Cuyun mendengar itu, dia sangat terkejut. Ternyata Nan Kong Huayan sangat mengenalinya padahal mereka baru saja ketemu. Setelah itu Nan Kong Huayan masih terus saja berbicara dan meminta agar Cuyun mau membantunya untuk menyingkirkan Nan Kong Junji. Dan sebagai imbalannya, Huayan akan menjadi milik Cuyun sepenuhnya. Namun Cuyun berkata bahwa Junji bukanlah musuh yang mudah untuk dikalahkan. Akan tetapi tetap saja Huayan meminta agar Cuyun mau mengalahkan Nan Kong Junji dan juga meminta agar Cuyun mau membantunya menjadikan pemimpin generasi berikutnya di keluarga Nan Kong. Setelah berkata demikian, Nan Kong Huayan membuka pakaiannya agar Cuyun mau merasakan sensasi-sensasi luar binasa dari tubuhnya. Dan sepertinya itu, geng, merupakan imbalan awal jika Cuyun mau melaksanakan semua keinginannya dari Huayan alias DP. Waduh, geng, jika imbalan tersebut diberikan kepada Mimin, sepertinya Mimin akan berusaha menyingkirkan Nan Kong Junji dengan seluruh kekuatan energi spiritual Mimin. Melihat itu, Cuyun berkata bahwa Huayan tidak perlu untuk menjual dirinya. Huayan terus meminta agar Cuyun mau membalaskan dendam ibunya dengan cara mewafatkan Nan Kong Junji. Beberapa saat kemudian, Cuyun maju dan mendekati Huayan, sepertinya dia akan menggadabahnya. Tapi geng, setelah dekat ternyata Cuyun menggunakan kekuatannya dan memakaikan lagi pakaian dari Nan Kong Huayan. Cuyun berkata meskipun saat ini dia bisa saja menggadabah Nan Kong Huayan, tapi dia belum tentu bisa mengalahkan Nan Kong Junji. Beberapa saat kemudian Cuyun menanyakan tentang bagaimana kekuatan Dongpang Tiansu saat ini. Huayan berkata bahwa saat ini Dongpang Tiansu memiliki tubuh Yin Mistik. Mendengar perkataan tersebut, Cuyun auto terkejut karena orang yang memiliki tubuh Yin Mistik benar-benar sangat kuat. Nan Kong Huayan kemudian bertanya lagi bagaimana tentang perjanjian sebelumnya, apakah Cuyun mau menyanggupi permintaannya. Cuyun kembali berkata bahwa bisa saja dia mewafatkan Junji, namun Cuyun tidak mau menanggung akibat dari mewafatkan dia. Karena di belakang Junji terdapat banyak sekali orang-orang kuat. Namun ternyata geng, Nan Kong Huayan tetap bersikeras terus meminta bantuan kepada Cuyun, bahkan sekarang dia rela untuk menjadi pelayannya seumur hidupnya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba formasi Cuyun aktif dan kekuatan formasi memasuki tubuh Huayan. Cuyun kemudian berkata karena sekarang Huayan telah menjadi miliknya, maka dia pasti akan berusaha untuk mewafatkan Junji. Huayan pun kemudian berterima kasih karena Cuyun sekarang telah menyanggupinya. Di dalam hatinya Cuyun berpikir bahwa setelah mengalahkan Junji, dia pasti berhadapan dengan Dongpang Tiansu. Dongpang Tiansu adalah seseorang dengan dua bakat martial soul dan juga memiliki garis darah. Dan praktisi seperti itu bukanlah praktisi yang mudah untuk dikalahkan. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.